Dipicu mengirim stiker tak senonoh di aplikasi percakapan, seorang remaja terlibat pemukulan karyawan restoran cepat saji di Desa Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan. Polisi masih mengejar pelaku. Aksi penganiayaan terjadi di salah satu tempat makan cepat saji di Desa Candi Kuning, Tabanan, Bali. Korban yang tengah bekerja didatangi dua pelaku. Tak lama berbasa-basi, satu pelaku pun dengan cepat menganiaya korban hingga tersungkur. Karyawan lain yang mengetahui kejadian yang berada di lokasi takut melerai pertikaian. Pelaku sempat memberi peringatan kepada korban dan meninggalkan lokasi kejadian. Diketahui aksi penganiayaan dipicu lantaran korban mengirim stiker tak senonoh di aplikasi percakapan grup yang membuat pelaku tersinggung. Aparat Polsek Batu Riti telah memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana, Anyus melaporkan.